Halo semuanya, welcome back to my channel. Dan di video kali ini saya bakal unboxing dan juga mereview Happy Meal Tom and Jerry Asia tahun 2021 guys. Dan sebelum lanjutin videonya, jangan untuk like, comment, share, dan bagi belum subscribe, subscribe juga ya, oke? Oke guys, jadi di video kali ini saya bakal unboxing dan juga mereview mainan dari Happy Meal yaitu Tom and Jerry tahun 2021. Ya dimana untuk set ini dikeluarkan pada tahun 2021 terutama di pertengahan bulan ya guys. Cuman karena emang pandemi jadi dirilisnya pada akhir tahun ini. Dan untuk filmnya dirilis pada tahun 2021 juga terutama di bulan Maret tanggal 10. Ya dimana untuk sinopsisnya itu si Tom dan juga Jerry ke kota New York untuk merayakan salah satu pernikahan orang di sana guys. Dan disitu mulailah pertengkaran di antara mereka berdua. Dan kira-kira seperti itu aja untuk sinopsisnya. Dan kita lanjut untuk unboxing dan mereview mereka sama-sama. Dari yang pertama yaitu Happy Meal Box. Jadi di sini yang pertama yaitu si Happy Meal Box, karena emang berbeda dengan Happy Meal Box di Indonesia pada umumnya. Ya, di tampak depannya terdapat senyuman Happy Meal Box itu sendiri. Ya, perbedaannya dengan yang versi Indo yaitu senyumannya agak berbeda ya. Ini agak gepeng lah kayak Happy Meal Box luar, dan ini yang versi Indonesia punya. Ya, di sini lengkungannya cukup lucu sih kalau di Indonesia. Terus yang tampak sampingnya yang di bagian kanan ya, kalau di dari bagian box ya, di sini ada si Tom yang sedang mengejar si Jerry si tikus di bagian belakang desainnya Happy Meal Box itu sendiri. Tampak atas ada tulisan Tom and Jerry. Lalu di sampingnya lagi ini terdapat kayak dua, bisa dibilang dua kertas gitu yang bakal dijadiin layaknya boneka-bonekaan. Dan untuk bahasa ini yaitu bahasa Mandarin guys. Ya, tampak bawahnya seperti ini dan tampak atasnya seperti ini aja guys. Dan kira-kira seperti itu aja untuk Happy Meal Box set Tom and Jerry. Dan kita lanjut untuk yang berikutnya yaitu Jerry's Vacuum. Dan ini dia untuk si Jerry's Vacuum, dimana untuk mainan ini si Jerry sedang menaiki sebuah vacuum cleaner guys. Dan ini untuk tampak polybagnya, jadi ada logo McD, lalu ada logo Tom and Jerry, begitu juga ada ilustrasi Jerry yang sedang menaiki vacuum cleaner dan cara memainkannya si Jerry vakum ini. Tampak bawahnya ada marking mengenai mainan ini yaitu Tom and Jerry yang dibuat oleh Turner Entertainment dan juga Warner Bros, dan tahun dibuat yaitu tahun 2021 guys. Tampak belakangnya seperti ini, jadi bisa kelihatan untuk tampak mainannya si Jerry yang sedang menaiki vakum cleaner berwarna silver ini guys. Dan juga nih dikasih sebuah tutorial atau cara bermain si mainan ini. Dan ya, ini untuk perhatian yang kalian gak bakal baca juga, langsung saja kita keluarkan untuk si Jerry's Vacuum ini beserta tutorial cara memainkan dia ya guys. Tunggu sebentar. Dan voila, kira-kira seperti ini aja guys untuk si Jerry's Vacuum ini dalam tampak mainannya. Ya, untuk figurnya dia cukup padat layaknya set kemarin yaitu set Space Jam. Dan ya, untuk mainannya cukup berat. Dan untuk vacuum cleaner ya, dia seperti sekali seperti di ilustrasi tutorial ini guys, berwarna silver aja gitu. Ya, untuk ilustrasi ini ada logo Tom and Jerry beserta si Tom yang sedang mengejar si Jerry menggunakan vacuum cleaner guys. Tampak belakang seperti ini, jadi dia tipenya pullback, dimana saat dimundurkan dia bakal berjalan tak berarah atau bisa belok, bisa lurus dan sebagainya. Dan tampak bawah ini adalah mekaniknya, di mana di sini ilustrasinya si Jerry yang sedang memukul si Tom memakai palu guys. Dan langsung saja kita coba untuk mekaniknya si vacuum cleaner Jerry ini atau Jerry's vacuum ini. Dan kira-kira seperti saja untuk si Jerry's Vacuum. Dan kita lanjut untuk yang berikutnya yaitu
Tom and the Fishbowl. Dan sepertinya tampak polybag ya, jadi berwarna biru aja dan ada logo McD beserta logo Tom and Jerry, ilustrasi si Tom yang terjebak di sebuah akuarium ikan. Dan samping ilustrasinya terdapat cara memainkannya si mainan ini, yaitu Tom and the Fishbowl. Di bawahnya ada marking Warner Bros dan juga Tom and Jerry beserta tahun dibuatnya, yaitu tahun 2021. Tampak bahkan seperti ini yang kalian gak bakal baca juga, dan di sini terlihat sekali untuk tampak mainannya seperti ini guys, beserta step per step cara memainkan si mainan ini. Dan langsung saja kita keluarkan si Tom and the Fishbowl ini beserta cara memainkannya seperti apa. Dan ini dia untuk ilustrasi depannya, dimana ini ada si Tom yang sedang melet ya, bisa dibilang ya. Dan untuk si Jerry-nya ini dia sedang mau menyemburkan diri ke dalam sebuah akuarium ikan yang berbentuk bola seperti ini. Dan tampak belakang ini cara memainkannya, jadi dia ada tombol gitu di bagian kaki, dan untuk kepala si Tom, si kucing, dia bakal berputar 360 derajat guys. Nah, kira-kira seperti ini aja untuk cara memainkannya, dan langsung saja kita keluarkan untuk mainannya seperti ini untuk tampak mainannya. Ya, ini cukup detail banget sih. Jadi ini ya, bagus lah dari 9 per 10 ini. Ya, 9 lah, dari 1 sampai 10. Ya, ini bentuknya figur. Namun ya, ini nggak padat ya guys, karena emang mekanik ya di dalamnya. Dan ada tombolnya, di mana pas kita pencet tombolnya, kepala dia bakal berputar 360 derajat. Dan kita coba. Dan sebelum itu, di sini ada ilustrasi ikannya beserta ada ilustrasi layaknya kayak rumput-rumputan atau hiasan di akuarium tersebut. Kita coba untuk mekaniknya si Tom and the Fishbowl ini ya guys. Tunggu sebentar. Dan kira-kira seperti aja untuk si Tom and the Fishbowl ini. Dan kita lanjut untuk yang berikutnya, yaitu Jerry's Undercover Cheese. Dan sepertinya untuk tampak polybag ya, jadi dia berwarna oranye dan juga ada logo McD seperti biasa. Lalu ada logo Tom and Jerry. Dan untuk ilustrasinya nih, si Jerry si tikus sedang mengumpat di balik keju yang sangat besar ini guys. Dan di sampingnya ada cara memainkan si Jerry ini. Dan di bawahnya ada marking mengenai mainan ini beserta ada logo Warner Bros. Tampak belakangnya seperti ini, jadi kayak ada teks yang kalian gak bakal baca juga. Lalu ini tampak mainannya, itu ini sebuah keju yang di dalamnya ada si Jerry si tikus guys. Langsung saja kita ambil untuk si Jerry beserta step per step cara memainkannya ya guys. Nah, untuk step per stepnya seperti ini, jadi tampak depannya si Tom yang sedang memegang sebuah keju yang di dalamnya itu di tengahnya ada si Jerry guys beserta judulnya Tom and Jerry. Tampak belakangnya seperti ini, jadi ini cara memainkannya, yaitu kita tinggal dorong saja si keju ini dan si Jerry-nya bakal keluar dari keju tersebut. Dan ini di bawahnya terdapat mekanik cara bekerjanya itu seperti apa ya guys. Dan sepertinya aja untuk step per stepnya, langsung saja kita lihat tampak mainannya seperti ini. Jadi ini benar-benar padat banget layaknya keju ya, yang berwarna kuning seperti ini. Untuk detail kejunya sangat detail nih, saya sangat suka banget untuk yang mainan ini. Dan ya, ini ada tanda panahnya di mana kita bakal jalankan ke sana ya guys. Dan di jalankan si Jerry tersebut bakal keluar ke atas dan juga ke bawah. Dan langsung saja kita coba untuk mekaniknya seperti apa ya guys. Tunggu sebentar. Jadi pas jarinya keluar seperti ini guys. Ini dia dibuat layaknya setengah badannya si Jerry. Dan ini bentuknya figur padat juga. Saya sangat suka banget dengan set ini. Dan kira-kira seperti aja untuk si Jerry Undercover Cheese. Dan kita lanjut untuk yang berikutnya, yaitu Tom's Armchair. Dan sepertinya tampak polybagnya, jadi ya sama saja untuk penempatan logo McDonald dan juga Tom and Jerry. Namun yang berbeda nih adalah ilustrasinya si sofanya Tom guys. Dan di samping sofanya tersebut ada ilustrasi cara memainkan, yang dimana pas kita pencet Tomnya bakal keluar dari bawah sofa yang sedang bersantai seperti ini guys. Nah, di bagian bawah ilustrasinya ini sama saja marking mengenai mainan ini.
Dan tampak belakangnya juga kalian gak bakal baca juga. Langsung saja kita keluarkan untuk mainannya beserta step per step cara bermainnya si Sopa ini, yang isinya si Tom si kucing. Tunggu sebentar ya guys. Dan ini untuk Sopanya. Lalu ini untuk step per step atau cara bermainnya si Sopa tersebut. Nah, di bagian depannya terdapat si Tom, si kucing yang sedang bersantai. Namun si Jerry ingin mengerjai si Tom tersebut. Ya, dengan logo Tom and Jerry dan background sedang di bagian ruang tamu ya. Di sini ada perapiannya soalnya. Di bagian belakangnya seperti ini. Jadi di sini cara bermainnya cukup mudah. Ya, cukup tekan saja di samping Sopa ini dan keluarlah si Tom yang dari dalam Sopa tersebut. Dan di bagian bawahnya terdapat mekanik yang bergerak di dalam Sopa ini guys, di mainan ini. Dan kira-kira sepertinya aja untuk si step per stepnya atau ilustrasi gambarnya. Lalu ini untuk tampak mainannya. Jadi ya seperti ini aja. Kalau misalnya gak ada Tomnya itu like-nya Sopa aja yang berwarna coklat dengan aksennya like-nya Sopa kelas atas ya, bisa bilang ya. Untuk tombolnya di bagian sini guys, di bagian samping Sopanya. Dan kita coba untuk mekaniknya seperti apa ya guys. Nah seperti itu guys, jadi pas kita pencet dia si Tom bakal keluar dari bawah ke atas seperti itu. Dan cara mengembalikannya cukup mudah, kita cukup tekan saja si Tom. Lalu untuk tutup sopanya kita tutup lagi seperti ini guys. Dan voila, jadilah sebuah sofa lagi. Dan kira-kira seperti itu aja untuk si Tom's Armchair. Dan kita lanjut untuk yang berikutnya, yaitu Jerry Bedtime Swim. Dan seperti ini untuk tampak polybagnya, sama saja untuk penempatan logo McDonald's dan juga logo Tom and Jerry. Yang berbeda cuma ilustrasinya si Jerry yang sedang mandi di bak mandinya dia, beserta cara memainkan mainan ini. Ya tampak bodinya sama saja, cuma yang berbeda ini untuk konsep atau buatnya itu di Vietnam guys. Karena yang sebelumnya itu dibuat di Cina. Ya ini cukup langka sih untuk set-set yang seperti ini, dimana untuk konsep atau pembuatannya itu berbeda guys dalam satu set tersebut. Nah tampak belakangnya seperti ini. Jadi ya untuk bahasa ini atau perhatian dan sebagainya kalian gak bakal baca juga. Dan di sini kalian bisa lihat mainan dan juga step per stepnya terlihat sekali. Dan langsung saja kita ambil untuk step per step beserta mainannya guys. Tunggu sebentar. Dan ini dia untuk tampak mainannya seperti ini. Jadi ya bisa dibilang detail, ini cukup detail karena emang ini untuk busa-busanya dibuat ya like ya pusaran air gitu yang sedang mandi gitu. Dan untuk bagian belakang kepalanya si Jerry ini terdapat kayak gelembung-gelembung sabun gitu. Dan ini benar-benar saya suka banget untuk detailnya. Untuk tampak bak mandinya seperti ini, persis seperti di ilustrasi step per step yang tampak depannya seperti ini guys. Ya si Tom yang sedang mengangkat jempolnya, dan di bagian tangannya terdapat handuk berwarna biru. Dan ini si Jerry sudah mandi duluan. Dan tampak belakangnya seperti ini step per stepnya, yaitu kita cukup dorong saja si bak mandinya si Jerry ini, dan dia bakal berputar untuk si Jerry ya 360 derajat. Lalu di bawahnya ini mekanik cara berputarnya si Jerry ini guys. Langsung saja kita coba untuk mekaniknya si Jerry Bedtime Swim ini. Tunggu sebentar. Dan kira-kira seperti ini aja untuk Jerry Bedtime Swim. Dan kita lanjut untuk yang berikutnya, yaitu Tom's Toilet. Dan seperti ini untuk tampak polybagnya. Jadi ya di sini berwarna abu-abu dan penempatan logo McDonald's beserta Tom and Jerry sama saja seperti teman-temannya sebelumnya. Cuma membedakan itu ilustrasi si mainan ini, yaitu Tom's Toilet atau Tom's di kloset seperti ini guys. Ya, di samping ilustrasinya itu terdapat cara memainkan si mainan ini. Dan juga di bawahnya terdapat markingnya dimana dia dibuat di Vietnam untuk konsepnya atau dibuat mainannya guys. Ya beserta marking Warner Bros dan juga tahun dibuat tahun 2021. Tampak belakangnya seperti ini yang kalian gak bakal baca juga untuk perhatian dan sebagainya. Dan
Terlihat sekali nih untuk tampak mainannya beserta step per stepnya. Langsung saja kita ambil untuk step per stepnya seperti ini guys. Ya, di tampak depannya di sini ada si Jerry yang sedang bermain di sebuah wastafel. Namun si Tomnya terjebak di sebuah kloset guys. Kloset duduk ya lebih tepatnya ya. Dan untuk tampak belakangnya di sini cara mainkannya kita tinggal pencet di bagian wastafel yang biasanya itu buat nyedot air setelah kita buang air guys. Ya, dan untuk si Tom ini bakal bergerak ke atas dan untuk airnya bakal bergerak 360 derajat ke bawah guys. Nah, untuk bagian bawah ini yaitu si mekanik atau gearnya yang bergerak saat mainan itu dijalankan atau dimainkan. Dan sepertinya aja untuk step per stepnya. Dan ini untuk mainannya kita keluarkan guys. Ya, untuk tampak mainannya kurang begitu mirip dengan ilustrasinya guys. Jadi di mainannya ini si Tom sedang memegang sebuah shower dan tersangkut di sebuah kloset duduk guys. Seperti ini. Ya, untuk kloset duduknya ini cukup besar banget, segede tangan ya bisa dibilang ya. Dan untuk figurnya ini dia layaknya bahan Space Jam Space Legacy kemarin yang dirilis pertengahan tahun ya bisa dibilang ya. Dan ya, untuk marking ini terdapat di bawah tahun 2021. Ya, di sini ada in Vietnam juga. Dan ya, di sini pas kita tekan si Tom ini bakal bergerak ke atas dan ke bawah dengan berputar 360 derajat guys. Dan kita coba untuk cara memainkannya si Tom's Closet ini atau Tom's Toilet ini. Dan kira-kira seperti ini aja untuk si Tom's Toilet. Dan kita lanjut untuk yang berikutnya yaitu Jerry's Cheese Run. Dan seperti ini untuk tampak polybag ya. Jadi untuk penempatan logo McD dan juga Tom and Jerry sama saja, yang berbeda cuma ilustrasi si Jerry yang sedang naik sebuah keju yang berbentuk lingkaran. Dan di samping ini cara bermainnya si Jerry guys. Nah, di bagian bawahnya ini terdapat marking mengenai mainan ini dan Made in Vietnam seperti teman yang sebelumnya saya review guys. Dan sini ada logo Warner Bros-nya. Tampak belakangnya seperti ini, jadi terlihat sekali penampakan mainannya beserta backdrop dan cara bermainnya si Jerry ini guys. Ya, untuk perhatian dan sebagainya kalian gak bakal baca juga. Langsung saja kita buka untuk mainannya beserta backdropnya ya guys. Kita lihat dulu untuk si backdropnya. Ini kita keluarkan dulu si Jerry-nya. Nah, untuk backdropnya seperti ini guys. Jadi di sini untuk backdropnya ini si Jerry yang sedang menaiki sebuah keju sedang dikejar oleh si Tom si kucing guys. Dengan ada logo Tom and Jerry dan background di sebuah dapur. Tampak belakangnya seperti ini. Jadi ada cara bermainnya yaitu kita tinggal dorong saja si kejunya, lalu ntar si Jerry bakal kayaknya balancing gitu guys, atau kayak menyimbangkan sebuah kejunya agar tidak jatuh ke bawah. Dan di bawahnya ini terdapat mekanik si kejunya ini bergerak ya guys. Dan di sini ada ilustrasinya si Tom selalu apes ya. Dan langsung saja ini untuk backdropnya. Dan ini dia untuk Jerry Cheese Run. Ya, jadi ini figur padat ya guys. Dari keseluruhan ini full body dan ini dilindungi kayak blister gitu supaya tidak lecet untuk bagian figur si Jerry-nya. Dan ini cukup detail banget untuk bagian keju yang berbentuk kayak bulat lingkaran seperti ini. Ya, untuk markingnya terdapat di belakang. Di sini kalian bisa melihat. Ya, di sini Made in Vietnam. Dan cara bermainnya tadi kita cukup dorongkan saja si keju ini dan si Jerry layaknya bakal menyimbangkan seperti ini ya, supaya si Jerry tidak jatuh dari keju tersebut. Dan kita coba untuk mekaniknya seperti apa ya, guys. Dan kira-kira seperti itu aja untuk si Jerry Cheese Run. Dan kita lanjut untuk yang berikutnya yaitu Tom's Long Wake. Dan sepertinya untuk tampak mainannya, jadi ya untuk polybagnya ini sama saja untuk penempatan logo McD juga Tom and Jerry, cuma berbeda cuman ilustrasi si Tom yang sedang mengangkat barbel besar seperti ini. Tampak sampingnya di ilustrasi tersebut, ini cara memainkannya si Tom's Long Wake itu sendiri. Di bagian bawahnya terdapat marking ya, dimana kita
semua kaget ya, di sini Made in Indonesia guys. Ya ini sungguh bangga sekali sebagai kita warga tanah air, yaitu warga negara Indonesia. Nah tampak belakangnya seperti ini, jadi ada perhatian dan sebagainya kalian gak bakal baca juga. Dan langsung saja kita keluarkan untuk backdrop beserta untuk mainannya si Tom's Long Wake itu sendiri. Nah kita review untuk bagian backdropnya seperti ini, kita ambil dulu. Nah untuk backdropnya seperti ini guys, jadi ya si Tom dan juga si Jerry sedang mengangkat barbel ya guys. Cuman si Tom agak kesusahan karena ini barbelnya beneran barbel, barbel besi gitu. Nah sedangkan si Jerry ini barbelnya barbel balon. Dan tampak belakangnya seperti ini, jadi ini ada tutorial atau step per step cara memainkannya si Tom's Long Wake itu sendiri. Di bagian bawahnya ini mekaniknya si Tom's Long Wake itu ya guys. Jadi ya di sini kasih tahu juga ada si Tom dan juga ada si Jerry sedang mengangkat barbel itu. Nah kira-kira seperti ini aja untuk backdropnya. Dan ini dia untuk Tom's Long Wake. Ya di sini untuk figurnya, figur padat, full figur yang sedang mengangkat sebuah barbel besar seperti ini. Cuman ya barbelnya berwarna silver gitu aja. Dan markingnya yang Made Indonesia terdapat di punggungnya si Tom itu sendiri. Dan saja kita coba untuk mekaniknya si Tom's Long Wake ini seperti apa ya guys. Tunggu sebentar. Nah jadi seperti ini guys, pas dia sedang mengangkat barbel matanya terlihat seperti ini. Dan pas diturunkan lagi untuk ekornya si Tom, matanya bakal menutup seperti ini guys. Dan kira-kira seperti itu aja untuk Tom's Long Wake. Dan kita lanjut untuk yang berikutnya, yaitu Jerry's Lawn Mower. Dan seperti ini untuk tampak polybagnya, jadi sama saja untuk penempatan logo McDonald beserta logo Tom and Jerry. Yang berbeda itu cuma ilustrasi si Jerry yang sedang naik di pemotong rumput seperti ini guys. Nah di samping ilustrasi tersebut, ini cara bermainnya, jadi kita cukup tekan saja untuk pemegang atau pegangan pemotong rumputnya dan dia bakal berjalan ke di bawahnya ini. Lalu di bawahnya ada marking yang di sini Made in Vietnam guys. Ya tampak belakangnya seperti ini, jadi kita bisa lihat untuk tampak mainannya di sini ada jerinya dan di sini adalah backdrop dan juga step per step cara memainkan Jerry's Lawn Mower itu sendiri. Langsung saja kita keluarkan untuk Jerry's Lawn Mower beserta backdrop dan juga step per step cara bermainnya. Nah jadi untuk backdropnya seperti ini guys. Ya untuk mainannya itu dia disamakan dengan scene yang seperti ini. Ya cukup mirip untuk lawn mower atau pemotong rumputnya. Ya di sini si Jerry yang sedang menaiki sebuah pemotong rumput dengan si Tom yang kayak agak senang gitu di bagian halaman rumahnya. Nah lalu di bagian belakangnya ini cara bermain si Jerry's Lawn Mower, mana kita tekan bagian pegangan pemotong rumput dan untuk bagian bawahnya ini bakal berjalan. Nah untuk di bawahnya ini dikasih tahu mekanik untuk si mainannya tersebut. Dan langsung saja kita lihat untuk tapak mainannya, jadi ini benar-benar bagus banget sih untuk set ini karena emang kebanyakan dia full figure ya. Dan ini dapat full figure lagi yang bisa diputar 360 derajat untuk si Jerry-nya. Dan untuk pemotong rumputnya cukup detail karena emang mainan 2021 juga kan. Di bagian buletannya itu atau yang bagian masuk ke potongan rumputnya itu, di sini ada si Tom yang seolah-olah sedang tersedot atau terlindas oleh si pemotong rumput itu sendiri. Dan kita coba untuk cara bermainnya atau mekaniknya si Jerry's Lawn Mower itu seperti apa ya guys. Oke guys, jadi di sini kalau pas kita tekan seperti ini dia bakal berjalan seperti ini guys. Dan ya kayak seolah-olah si Tomnya itu sedang terlindas si pemotong rumput itu sendiri. Nah untuk rolanya seperti ini guys. Dan seperti ini untuk si Jerry's Lawn Mower. Dan kita lanjut untuk yang terakhir, yaitu Tom's Dustbin Antics. Dan seperti ini untuk tampak polybagnya, ya untuk logo penempatan McD dan juga Tom and Jerry sama saja, yang berbeda cuma ilustrasi si Tom yang sedang berada di tong sampah seperti ini.
Ya, untuk samping ilustrasi tersebut, ini cara bermainnya. Jadi kita putar, ini berarti mainannya wind up ya. Dan dia bakal berjalan dan tomnya bakal naik ke atas dan ke bawah seperti ini. Ya, untuk di bawahnya ada markingnya di mana Made in China. Dan kesimpulannya untuk set Tom and Jerry ini terdapat 3 pembuatan. Yang pertama Made in China pastinya, yang kedua Made in Vietnam, dan yang ketiga untuk Tom Longwick atau Tom yang mengangkat barbel itu Made in Indonesia guys. Sama belakangnya seperti ini, jadi caution dan perhatian dan sebagainya kalian gak bakal baca juga. Langsung saja kita ambil untuk backdropnya dulu guys. Nah, jadi seperti ini untuk backdropnya. Si Jerry sedang di atas tempat sampahnya, yang dimana di sini si Tom terjebak dalam tong sampah seperti ini guys. Ya, di sini ada logo Tom and Jerry juga. Tampak belakangnya seperti ini. Jadi di sini ada step per step atau cara bermain si Tom Dustbin Antic ini. Ya, di bawahnya ini adalah mekaniknya di mana si Tom Dustbin Antic ini berjalannya seperti apa. Kira-kira seperti ini aja untuk backdrop beserta step per stepnya. Langsung saja kita ambil untuk mainannya seperti ini dan voila. Ya, ini cukup berat sih. Bisa bilang bukan cukup berat lagi, ini berat banget untuk tampak mainannya seperti ini guys. Nih like-nya tong sampah. Cuma di sini ada kayak wind up gitu, pas diputar dia bakal berjalan dan juga tomnya bakal naik ke atas dan juga ke bawah seperti yang di step per step tadi guys. Ya, ini cukup detail sih untuk lakukan tong sampahnya dan markingnya terdapat di bawah guys. Langsung saja kita coba untuk mekaniknya si Tom Dustbin Antic ini. Tunggu sebentar, kita putar dulu. Dan kita jalankan di bawah, oke? Tunggu sebentar guys. Dan kira-kira seperti ini aja untuk Tom Dustbin Antic dan untuk set Tom and Jerry tahun 2021 guys. Oke guys, buat yang pengen tahu harganya berapa, ini set Tom and Jerry tahun 2021 dijual dengan harga Rp450.000 pre-order di Karik Store guys. Dan bagi kalian yang penasaran dan juga tertarik untuk set ini, silahkan cek link di bawah deskripsi ya guys. Selain itu, Karik Store juga banyak menjual set-set McD, entah itu versi luar dan juga versi Indonesia itu sendiri. Oke guys, thanks banget yang sudah nonton video ini atau udah stay di channel ini. Dan jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, share, dan bagi belum subscribe, subscribe juga ya. See you next video. Dadah!